Halo guys. Halo. Selamat datang di channel Diatura, channel yang bahas seputar dunia perfilman. Yoi. Bareng gue Sani. Gue Jibril. Kita lagi ada di segmen Direct atau Diatura Reaction. Sawadikap Nano Nakap. Aduh. Sawadikap. These nuts. Garing. Pasti tau banget kan ya itu ada di film apa. So, kali ini kita mau nge-reaction satu trailer yang ditunggu-tunggu banget. Iya, karena season satunya tuh ini banget kan di Netflix tuh ratingnya juga tinggi. Judulnya itu Girl From Nowhere. Ya, ini Thai movie gitu. Thai series deh, ada berapa. Nah, pokoknya kalian jangan nge-skip video ini karena kita bakal ngasih spekulasi ini kemungkinan di season keduanya kayak gimana sih jalan ceritanya, kayak gitulah ya. Pokoknya tonton sampai habis. So, jadi langsung kita tonton reaction-nya. Nenek-neneknya, nenek ayam tangkuk yang lain. Puasa. Ini di awal ya, di awal teasernya. Aduh ya ampun, kayaknya bakal lebih vulgar. Kenapa dia? Usus tadi. Iya kan? Iya, anjir. Astaga, cu. Astagfirullahaladzim. Lebih gore ini mah. Iya. Kayaknya season 1 gak segininya gak sih? Iya. Kan kayak cuman yaudah, ya misteri-misteri doang. Parah, anjir. Gila cowok, kenapa lebih begini sih? Iya makanya. Nyangkut anjir bendera. Enggak, itu ngapain? Loncat enggak? Kayaknya loncat enggak sih? Dia tuh madep gimana? Dia ke belakang gitu. Dia telentang atau terpersih? Telentang. Ya, oh iya, ini dia. Tapi kan emang kalau di season satunya si Nano ini mati kayak hidup lagi. Oh iya, iya. Cuman enggak ada yang matinya sesadis ini. Iya kayak tadi sih, lebih vulgar dari season 1 terus lebih gore lagi ya. Tapi kalau menurut gue ini kayaknya lebih seru deh daripada season 1. Emang lu suka yang kayak gini? Lu nyari di TikTok lu juga kayak semua kasus-kasus. Soalnya tuh kan apa yang bikin gue suka film Nano itu pertama dia cewek gitu kan. Iya aja udah tau dia kayak female battle gitu loh. Jadi kayak ya lebih kelihatan lah gitu wanita tuh bisa seperti itu gitu. Wah kok tapi ini kayak semuanya baru sih, masternya baru. Oh iya, tangan baru gitu lah. Terus tadi ada gadis baru gitu ya, ada kayaknya bakal pertanyaan, ada konsepnya kayaknya juga baru ya dari daripada yang sebelumnya. Sebelumnya kan kayak dia pindah-pindah gitu gak sih? Iya, sekolah ke sekolah lain. Iya, pindah-pindah gitu. Ini nggak tahu dari ininya ya, tetap di sekolah sih, tapi nggak tahu dia pindah-pindah atau enggak. Emang gue suka banget actingnya dia. Iya cuy, gimana ya, pas banget gitu loh. Pas nggak berlebihan, nggak kurang, pas emang. Siapa namanya, Kitty ya, namanya Kitty loh. Iya, tapi orang yang pertanyaan gue orang kayak gini tuh asli gini ya, aslinya tuh dia gimana ya, kena mental juga sih. Iya gak? Iya. Tapi tuh apa namanya, waktu itu gue pernah baca kan. Nah jadi tuh dia terinspirasi dari Junji Ito. Gak tau gue. Ya katanya Naruto doang. Yaudah lah ya. Tapi ya keren aja gitu di cewek ini. Buat temanin ya, emang bagus ya. Kayaknya kalau nanti one day misalnya diganti season 3 bukan dia. Kayaknya iya susah sih. Iya
benar. Terus ini film cocok banget lah yang suka banget sama cewek-cewek kuat gitu. Iya, iya benar-benar. Ya adalah mungkin segitu aja reaction dari kita. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, nah ini tuh film Nano yang season 2 bakal ada di Netflix. Yo, kalian tungguin aja. Dan misalnya kalian suka sama video ini atau punya spekulasi lain ya di season 2 nya boleh banget kalian komen. Komen. Iya, terus habis itu nyalain apa? Lonceng notifikasi. Subscribe dulu, ya, baru lonceng. Oh iya. Terus juga jangan lupa like, ya, share, video share. Ini. Jangan lupa buat follow IG sama TikTok kita di @diaptura. Ya, itu aja. See you in the next video. Bye.